Ayu, silakan Ayu. Pak, sebenarnya banyak hal yang pengen saya ceritain. Andre berdiri aja. Silakan di sini. Cuma saya takut, Pak. Enggak usah takut. Saya takut ntar ini jadi bahan di lambe turah. Biar saya yang bertanya dulu ya. Apakah betul? Ya, Pak. Menjelang pernikahan tiba-tiba salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Betul itu niat dia, Pak. Pak. Pertanyaan tadi bagus, Pak. Tapi lebih bagus kalau bukan buat saya, Pak. Buat siapa? Ono dong. Jadi saya. Semua skenario kalian berdua. Mohon maaf, ya? Kalau yang ngebatalin pernikahan bukan dia. Tapi saya, Pak. Oh, iya. Mohon maaf. Saya pernikahan dia, mohon maaf. Klarifikasi di infotainment gak mau, di sini. Fokus ke dia dulu lagi. Silakan Bu Ayu, apalagi yang mau disampaikan? Sebenarnya, Pak. Ada saksi di sini ya. Jujur. Saya takut, Pak. Ini informasinya valid nggak nih? Ini benar-benar, Pak, bisa menggegerkan seluruh dunia. Jangan lihat ekspresi dia. Pasti ada sesuatu besar yang ditutupi, Pak. Jangan. Kasih clue aja. Pak, sebenarnya dia... Dia wanita. Bu. Kalau ibu menceritakan, ingat bu, saya juga punya cerita tentang ibu. Bu, ayo dong. Ini studio nggak jauh loh bu. Apakah ini kalau lari doang bu? Apa kalau fakta yang akan dikeluarkan Ayu ini seandainya semua terdengar akan ya, bisa membatalkan pernikahan Vicky? Lu jadi nikah, Vicky? Ternyata. Saya takut, Pak, sebenarnya. Bapak ngetik apa kalau saya boleh tahu? Saya ngetik 10 jari. Harus ada isinya dong. Harus ada isinya dong. Jadi gimana nih? Lihat, tangannya bergetar. Ini masa depan, Pak. Kenapa masih ada dia sih? Ini masa depan. Ini. Kalau Anda yakin, kenapa tiba-tiba Anda memutuskan pernikahannya batal? Ya. Sampai Anda harus keliling ke vendor-vendor. Kenapa? Nyari sponsor. Pertanyaan Bapak bagus. Tapi bukan kayak, untuk saya. Aku kayak nyinggung gue sih itu. Tapi untuk yang itu, Pak. Anda itu sebentar lagi menikah. Padahal udah tahan. Terus apa masalahnya? Pak, itu saya. Kok ibu lagi? Iya. Ibu lagi? Iya. Makanya bongkar dong fakta tentang dia. Kenapa biar gagal nikahnya nggak sendirian. Kali aja bisa barengan gitu. Udah, Pak. Saya takut, Pak. Saya cuma sekedar OB di sini. Saya takut nanti saya yang jadi kena, Pak. Oh, itu alasannya kenapa akhirnya pernikahannya gagal? Karena takut. Siapa nih, Pak, yang gak ke saya lagi? Kamu takut karena... Tidak! Ayu, kamu gak tahu. Dia ini sebenarnya intel. Kita hanya menginterogasi Anda. Maksudnya gimana sih? Aku sebenarnya... Kamu di sana. Asal kamu tahu, Ayu. Dia adalah intel. Iya. Ini juga nih, semua nih. Silakan Ayu. Dia anggota kita juga. Nah, ternyata selama ini gue dipermainkan. Saya bukan Vicky Prasetyo. Bukan. Ya. Siapa kamu? Dehi-dehi tumbe acida. Acida. Saya adalah Shah Rukh Khan di film Baghdad. Yang nyamar. Yang nyamar. Mohon maaf, Komandan. Pak, kok jadi saya sih, Pak? Kan duduk, siapa? Duduk. Wendy, Vicky. Coba. Wih, bisa. Coba. Bisa. Susah. Pak, saatnya menanyakan, Pak. Silakan. Kalau kamu mau menanyakan sesuatu, silakan. Kamu punya fakta, silakan. Punya, Pak. Punya fakta? Dari mana lo fakta? Benarkah pernikahan kamu yang gagal itu karena beralasan Mahdi? Mahar. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Sudah saya jelaskan semua di konten YouTube saya, Pak. Apa nama kontennya? Kiss You. Udah kode itu, yuk. Hey!
dibahas. Lalu setelah Anda gagal menikah, apakah foto-foto dia dan video-video yang sudah Anda buat bersama dia dihapus? Enggak, Pak. Kalau ngasilin uang, enggak usah. Lagi-lagi.